Selamat malam. Selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Teman-teman, pengamatan mata telanjang itu terbatas. Jika di sekitar belum ada yang terpapar COVID dan wafat, bukan berarti semua tempat kondisinya serupa. Mungkin tidak jauh dari rumah kita, sejumlah orang telah terpapar COVID-19, sedang kesusahan mendapatkan perawatan rumah sakit sehingga terpaksa bertahan di rumah dengan segala sesak nafas di dada, kemudian memburuk pelan-pelan. Mungkin kita belum pernah terpapar atau pernah namun bisa pulih seperti sedia kala. Tapi pengalaman bukan hanya milik kita saja. Ada pengalaman-pengalaman lain yang sama-sama nyata. Setidaknya ada 58.024 pengalaman ditinggal orang-orang tercinta, ditinggal ayah atau ibu, adik atau kakak, suami atau istri, anak-anaknya, teman-temannya, selama-lamanya. Mari berdialog dengan mereka yang berjuang di garis belakang, berbincang dengan mereka yang berjaga di garis depan. Agar sama-sama tahu seperti apa realitas di lapangan dan seberapa genting pengambilan kebijakan untuk menerobos kebuntuan. Inilah Mata Najwa. Jangan tunggu giliran. Memutuskan diberlakukannya PPKM darurat. Kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak, bahkan hari ini teman-teman pecah rekor lagi dengan penambahan 21.811 kasus dalam satu hari. Situasi genting di depan mata dan hari ini Mata Najwa akan melihat langsung realitas di lapangan. Bagaimana kebijakan untuk menekan laju penularan dijalankan? Kita akan melihat yang pertama situasi di Surabaya, Jawa Timur. Saya sudah terhubung dengan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang akan memberikan gambaran secara langsung situasi di Surabaya. Saya akan langsung menyapa. Selamat malam, Assalamualaikum. Mantap. Mas Eri. Matur nuwun ya. Ya, dijaga. Nitip Surabaya ya. Tinggal motong rantai putus, nyirengnya sendiri. Ya, kita lihat Wali Kota Surabaya sedang berada di lapangan langsung. Saya juga ingin menyapa ada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Charles Honoris. Selamat malam, Kak Charles. Nanti saya akan selamat berbincang. Malam. Saya akan berbincang Mas, dengan Anda. Malam. Kita lihat dulu bagaimana Wali Kota Surabaya saat ini sedang melakukan sidak tampaknya memeriksa. Mohon maaf ya, gara-gara PPKM Mikro jadinya harus berhenti jam 8 ya. Apakah saya ingin sapa dulu? Mas Eri, Wali Kota Surabaya, bisa mendengar saya di studio? Apakah sudah tersambung? Kita sudah menerima gambarnya. Sudah tersambung, Mas Eri, selamat malam. Selamat malam Mbak. Terima kasih sudah bersedia di Mata Najwa malam ini sambil Anda menjalankan tugas, Anda mengecek lapangan. Persisnya Anda ada di mana sekarang, Pak Wali Kota? Saya ada di daerah Bonet, Mbak, daerah Manyar. Oke, jadi memang sudah berlaku jam 8 malam, sudah tidak boleh buka begitu ya, Pak Wali? Ya, Alhamdulillah ini kalau ada yang makan jam 8 kurang 5 kan sudah diselesaikan dulu kan gitu. Tapi Alhamdulillah ini saya lagi sama pemiliknya juga. Sudah ditutup semuanya, sudah berjalan lah. Karena buat saya yang bisa memutus mata rantai COVID kan warga Surabaya, bukan pemerintahnya, bukan wali kotanya. Jadi kita berusaha untuk selalu ngingetin lah. Ya. Itu Mbak. Ya, Mas Eri, tapi secara umum Anda melihat PPKM, ini kan belum... Maternuun Pak, maternuun. Saya muter lagi. Ya, sambil muter nggak apa-apa sih ajak ngobrol ya, Mas Eri. Monggo Pak, lanjut. Secara umum tapi PPKM Mikro ini Anda lihat bagaimana tingkat kepatuhan warga Surabaya? Ya memang susah Mbak. Bagaimana perjuangan kita yang selalu kita
selalu sampaikan ke warga untuk selalu saja untuk bisa mematuhi sampai jam 8 malam. Mas, nyuwun tolong. Sudah terakhir ya? Nitip ya. Soalnya ini bisa memutus mata rantai COVID itu jenengan tok warga Surabaya. Sudah 2.700 soalnya ini yang terkonfirmasi. Mohon maaf ya, gara-gara PPKM Mikro harus ini nih. Matur nuwun. Ya, Mbak Nana, gimana? Jadi sudah tadi Anda sebutkan Mas Eri sudah 2.700 warga Surabaya yang wafat karena COVID ini begitu ya? Ya, sayang sekali tampaknya hubungannya terputus. Nanti kami akan mencoba untuk menghubungi lagi. Saya ingin ke Mas Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi 98 Fraksi PDI Perjuangan. Yang jelas kita sampai sekarang masih menunggu pengumuman resmi nih Mas Charles soal PPKM darurat yang sejak dua hari sudah disebut-sebut oleh apakah oleh Presiden Jokowi atau oleh jajaran kementerian yang lain. Sebelum kita sampai ke sana, sejauh ini menurut Anda memang tidak ada pilihan harus dilakukan pengetatan yang lebih dibandingkan kondisi yang kita lihat hari-hari ini? Ya, memang kalau kita melihat fakta di lapangan ya bahwa angka penularan masih terus naik dan angka keterisian rumah sakit juga terus naik, artinya tingkat stok tempat tidur untuk pasien COVID juga sudah menipis ya. Saya setiap hari itu komunikasi dengan teman-teman tenaga kesehatan yang berada di frontline, termasuk masyarakat yang mencoba mencari tempat tidur di berbagai kota di Indonesia. Dan oleh karena itu kita lihat hilirnya ini sudah hampir kolaps ya, sudah hampir lumpuh. Dan apabila kita tidak mengendalikan di hulunya, maka saya bisa pastikan dalam hitungan 1-2 minggu ke depan sistem kesehatan kita bisa lumpuh gitu. Oleh karena itu tentunya saya berharap pemerintah bisa segera menerapkan kebijakan yang melakukan pembatasan mobilitas masyarakat secara besar-besaran. Bentuknya terserahlah. 1-2 minggu sudah lumpuh, tapi ada yang bilang bahkan sesungguhnya hari-hari ini kenyataan yang kita lihat itu sudah tutup ya, Mbak ya? Sakit. Itu saya mendengar saya. Iya, maskernya ya, maskernya itu. Kita kembali lagi ke Surabaya ya, Mas Charles, sambil kita lihat situasi di sana. Mas Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, sudah terhubung tutup lagi di Mata Najwa. Ya, matur nuwun ya. Tetap ya, jaga ya. Ya, matur nuwun. Iya, Mbak. Iya. Kenapa? Apa? Waduh, konsensi. Cek tugas nanti ya. Ya, makasih ya. Baik, kita masih lihat Wali Kota Surabaya berkeliling. Memang malam ini Mata Najwa meminta sejumlah kepala daerah di masing-masing daerah. Kita pertama ke Surabaya untuk melihat. Tapi tampaknya memang ini jalanan. 5 orang. Ya. Sudah tutup ya, Mbak ya? Ya udah, makasih ya. Yuk. Pak Wali Kota, jadi persisnya ini di jalanan apa, Pak Wali Kota? Jalanan yang biasanya hari-harinya sebetulnya ramai begitu ya, tapi ini sepi alhamdulillah ya. Jadi sudah. Alhamdulillah, ini di Bonet nih. Paling ramai Mbak tempat makan di sini. Oh. Tadi kita jam. Ya, sayang sekali terputus lagi. Kita lihat tadi Pak Wali Kota Surabaya sedang berada di Jalan Manyar katanya. Jalanan terkenal di Surabaya, tempat banyak warung-warung makan yang biasanya sehari-hari ramai. Tapi tadi kita lihat sudah sepi jam 8 walaupun masih ada 1-2 yang berada di dalam restoran atau di dalam kafe. Tapi kemudian itu hanya yang menyelesaikan sisa-sisa makanan. Jadi mudah-mudahan memang sudah mulai muncul nih kesadaran masyarakat terutama di Surabaya untuk nurut mematuhi protokol kesehatan. Baik, apakah sudah tersambung lagi dengan Pak Eri? Oke, Mbak Najwa. Ya. Mas Eri? Ya, Mbak G. Ya. Ya, Mbak. Jadi kalau kita lihat itu jalanan yang biasanya ramai, sekarang sudah sepi ya, Pak Wali Kota? Ya. Alhamdulillah, ini kita juga jalan lagi ke Jalan Raya yang Jalan Manyar juga. Ini tempat makan, Mbak, di sini. Jadi semuanya full. Ada pedagang kaki lima, dan ini semuanya alhamdulillah. Tadi kita sampaikan, ini tempat yang tadi sudah ditutup. Alhamdulillah lah. Didengerin lah. Karena saya selalu berusaha Mbak Najwa, Mbak Nana, bahwa tidak pemerintah bukan semena-mena, tapi saya katakan bukan saya tidak cinta dengan warga Surabaya.
Tapi yang bisa memutus mata rantai ini adalah warga. Jadi saya hanya bilang, tolong selamatkan keluarga terdekat, selamatkan orang-orang yang kita cintai dengan mematuhi protokol kesehatan. Bukan untuk wali kotanya, bukan untuk pemerintahnya. Tapi tolong cintai ini. Alhamdulillah dengan pendekatan yang seperti itu ada tersentuh hatinya. Karena di Surabaya ini juga saya bentuk Surabaya Memanggil yang terdiri dari relawan anak-anak muda juga yang sekarang juga ikut bergerak. Jadi ada relawan anak muda, ada semuanya lah. Surabaya Memanggil, ada yang membantu dengan donasinya, ada yang membantu dengan memberikan beras, tapi juga ada yang membantu dengan tenaganya. Karena saya sedih Mbak Nana, ketika kemarin sampai nggak bisa tidur ketika warga Surabaya yang meninggal di Dr. Sutomo, antrinya sampai 10 jam. Saya sedih betul. Setelah itu saya dapat telepon dari semua RW, LPMK. Akhirnya saya putuskan dari itu, kemarin malam pemulasarannya saya buat di Keputih. Tempat pemakaman umum Keputih, saya panggil, saya kumpulkan tokoh agama, dan alhamdulillah di sana dari Muhammadiyah, dari NU, dari semua kader ormas Islam. Yeah. Ayo Mas, panggil saya. Itu akhirnya bisa ini, bisa apa? Bisa posisinya, bisa memberikan memandikan jenazah. Dan alhamdulillah sekarang warga Surabaya yang meninggal karena COVID, semula caranya tidak lagi di Dr. Sutomo yang sampai dengan berapa hari, sampai berapa jam begitu, sekarang sudah alhamdulillah kita bisa lakukan di Surabaya. Semua berkat warga Surabaya yang hebat. Tapi kita juga lihat sempat ada beberapa perlawanan begitu kan, Pak. Seperti misalnya sempat di demo waktu jembatan Suramadu, kemudian juga ketika menutup sekolah sempat ada protes dari Aliansi Pelajar Surabaya. Ada juga gitu tutup yang. Ya. Jam 8 ya, mohon tolong ya. Mohon maaf. Dibantu pemerintahnya ya. Matur nuwun. Assalamualaikum. Iya Pak, itu masih berjalan tuh kayaknya tadi Pak yang Bapak samperin. Udah mau tutup itu. Baik, sayang sekali terputus dengan Wali Kota Surabaya. Kita lihat tadi bagaimana situasi di Jalan Manyar dan sekitarnya. Yang memang jam 8 sesuai aturan PPKM Mikro yang sampai saat ini masih berlangsung. Memang seluruh tempat makan tutupnya jam 8, kita akan tunggu nanti bagaimana keputusan setelah PPKM darurat, teman-teman, karena disampaikan informasi yang beredar mulai tanggal 3 Juli akan diberlakukan pembatasan darurat yang lebih ketat, dan kita akan tahu bagaimana detail-detailnya setelah ini. Nanti saya akan bertanya juga ke Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI, Charles Honoris Causa. Mas Eri masih tersambung di Mata Najwa? Ya, Mbak, ya. Ya, Mas Eri, jadi tadi saya sempat bertanya, jadi tapi kan sempat ada juga perlawanan-perlawanan begitu, Anda sempat di demo, Anda sempat diprotes, ya. Ini bagaimana itu? Tapi alhamdulillah, saya hanya menyampaikan bahwa yang saya lakukan itu adalah untuk memutus mata rantai. Bukan untuk kepentingan pemerintah, tapi untuk kepentingan mereka. Ya kan alhamdulillah kemarin yang demo pun saya ajak salawatan bareng, mereka mau bersalawat bareng. Dan kita sebenarnya kan intinya satu, bagaimana memutus mata rantai ini. Itu yang kita lakukan kemarin. Ya saling mengerti lah Mbak, pemerintah juga tidak bisa, kan kita harus juga mendekatkan diri kita. Ya, teman-teman ke masyarakat kita kan gitu. Baik. Ini yang kita lakukan Mbak. Baik. Itu tadi Jalan Manyar kalau sepi. Capek Mbak, di sini dimarahin itu capek ya, tapi ya kita harus sabar lah. Katanya kan innallaha ma'as sabirin gitu kan. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Baik. Ya, sudah. Baik. Pak Wali Kota, terima kasih sudah bercerita di Mata Najwa, sudah mengajak Mata Najwa melihat langsung situasi di lapangan saat ini di Kota Surabaya. Ye, ayo matur nuwun. Selamat bertugas, Mas Eri, Mas Wali Kota Surabaya. Mbak Nana, matur nuwun, Mbak Nana. Sehat-sehat. Saya meneruskan lagi, lanjut tugas. Oke, mohon doanya Mbak Nana, mohon doanya. Saling mendoakan, terima kasih Pak Wali Kota. Oke, Mbak Nun. Tetap di Mata Najwa, teman-teman, kita akan kembali setelah pariwara. Saya akan ajak Anda untuk melihat langsung bagaimana situasi di Kota Semarang bersama kepala daerahnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Sesaat lagi kita akan lihat bagaimana Mata Najwa
menitipkan mata ke mata Ganjar Pranowo melihat situasi di Semarang setelah ini?